Selamat pagi, salam sejahtera buat sahabat rumah belajar dari Sabang sampai Merauke. Uh, hari ini kita masuk pada sesi kedua. Setelah sesi satu tadi cukup menarik dan luar biasa oleh Ibu Kamila dari dan Ibu Feby dari Gorontalo. Sekarang kita masuk di sesi dua dengan makil yang berbeda, tentunya sangat menarik lagi. Adik-adik tetap stay di sini, seperti biasa juga kita ada kuis Ki Hajar Sapa Duta Rumah Belajar. Nah, untuk kesempatan kali ini materi akan dipaparkan langsung oleh salah satu guru hebat dari Temanggung. Benar ya, Kak? Di Temanggung, betul. Wah, Temanggung. Kita tahu Temanggung ada di Jawa Tengah. Oke. Okay. Nah, Uh, beliau oh. ini merupakan salah satu guru di SMP Negeri Krista Citra Parakan. SMP Parakan, SMP Krista Citra Parakan, benar ya? <tuh. <tuh. Keren banget. Nah, beliau ini juga uh, salah satu duta rumah belajar tahun 2019, ya. Uh, oh. Nama lengkap beliau, Bapak Klikian Pradana, SPD biasa kita memanggilnya Mister Klik. ya Mister Click nanti adik-adik semua sebentar bisa berinteraksi langsung nanti akan dipaparkan Master Klik. Nah pada sesi ini sama seperti pada sesi satu sahabat rumah belajar, ya nanti kita ada kuis cuman mungkin kuisnya nanti tetap bersiap-siap karena kuisnya uh, kita akan uh, sampaikan di setiap sesi penyajian materi. Jadi harap siap-siap, tolong diikuti materinya sebaik-baiknya. Nah, adik-adik juga pada kesempatan ini saya sendiri moderator KOG Guru SMP Negeri 1 Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya juga sama Mr. Klik cuman saya lebih awal sudah 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 tua. <laughs> saya duta rumah belajar angkatan 1 tahun 2017 ya. Oke. Okay. Nah, adik-adik Sekali lagi, Kak Uji sampaikan bahwa kuis sama seperti pada sesi satu tadi. Silahkan nanti jika ada soal, pertanyaan uh, jawabannya bisa di -chat di al partisipan atau al panelis. Kami akan mendata langsung dan uh, pemenangnya langsung diambil datanya oleh kami dan akan kami sampaikan secara langsung. Olehnya itu, tanpa berpanjang lebar lagi, Adik-adik tentu sudah menanti pemateri kita yang sangat luar biasa pada kesempatan ini. Mr. Klik, dengan hormat saya persilahkan. Oke, terima kasih ya, Bang Oji. Ya, ya. Suara saya sudah terdengar jelas ya. Jelas, jelas. Oke, adik-adik semua sahabat rumah belajar, selamat pagi. Kembali bersama belajar bareng Sapa DRB, Duta Rumah Belajar. Oke, perkenalkan. Saya Mr. Klik, Klik Yan Guru IPA Jawa Tengah. Baik, Sahabat rumah belajar, tentunya kalian tetap stay di rumah ya untuk memutus rantai COVID-19. Tentunya kalian harus di rumah terus. Dan belajar pun jangan, e, tidak usah khawatir karena kita akan selalu hadir setiap hari di hari sekolah. Jadi kalian tetap bisa belajar bersama Mr. Klik di sini. Dan sahabat rumah belajar bisa belajar dengan duta rumah belajar yang lain. Nah. Belum kita mulai saya minta dong sahabat rumah belajar nuliskan nama dan asalnya supaya kita tahu nih asalnya dari mana aja ya Oji oh, supaya lebih rame kita tahu okay. Anak -anak, ini silahkan ketik nama dulu yeah, oh, okay. Iya yeah. okay, silahkan ketik nama dulu sama wilayahnya supaya kita bisa saling sapa saling salam ya Oh dari Solo Sakti dari Solo kak klik boleh ya, boleh kelas 7, boleh kelas 8, boleh kelas 9, silahkan. Ya, Lombok. Ada. Mantap nih dari ada yang dari Solo. Dari Lombok, Pak, luar biasa. Ini kelas 6, Pak. Oh, enggak apa-apa kelas, kelas 6. Enggak apa-apa. Hebat. <laughs> dari Jakarta. Yo, siapa lagi supaya lebih ramai karena nanti kita akan ada kuisnya tidak hanya di akhir tapi ada di awal, tengah dan juga akhir. Jadi akan lebih seru tentunya. Ada Jawa Barat dan sahabat-sahabat lain silahkan tulis namanya supaya saling kenal ya ini dari mana nih. jangan jangan oh, selamat dari Kudus, Wah, dari Temanggung dari ada Sulawesi mana nih? <tuh> Sulawesi full bang. Oh iya iya. <tuh> Oke okay, sahabat rumah belajar jadi kali ini Mr. Klik akan melanjutkan materi yang Mr. Klik bahas di hari Jumat di hari Jumat kemarin, hari Jumat kemarin, Mr. Klik membahas tentang fenomena alam yang ada di fisika, yaitu salah satunya adalah tentang cahaya. Ini cahaya itu kemarin ada satu pertanyaan nih di pertemuan Mr. Klik yang kemarin. Coba sahabat menjawab pertanyaan ini dengan caranya diketik ya di kolom komentar. Yuk ingat pertanyaan Mr. Klik di pertemuan sebelumnya. Bagaimana cara mematahkan pensil tanpa disentuh? ketik jawaban kalian di kolom komentar. Yo, gimana caranya mematahkan pensil ini tanpa sentuh? Kemarin ada yang jawab katanya ada yang disantet katanya Mister Uji. Oh, Sakti ini kelas 6 nih. Wah, aktif banget kelas 6 ya. Nanti harus dikasih hadiah nih kalau yang ya, sak Sakti katanya pembiasan gimana ya caranya ya? Supaya kita tahu bagaimana caranya uh, mematahkan uh, pensil ini tanpa disentuh, gelas berisi air dimasukkan. Gelas berisi air, wah, ada dimasukkan gelas berisi air. Apalagi nih, aku sudah jawab tadi yang di Lombok. Yo, jawab yo, pertanyaannya gimana caranya mematahkan pensil tanpa disentuh? Kita tunggu dua menit deh sahabat rumah belajar silahkan tulis ketik jawabannya di kolom komentar atau ada yang mau jawab mungkin boleh di open mic nya mungkin supaya lebih seru salah satu e, bagus deh tadi yang jawab deh bagus supaya dijelaskan bagus boleh dibuka deh untuk bagus bagus ya sudah dibuka pak Oji sudah pak silakan oke okay. silakan bagus silakan bagus Halo bagus. Oh, jangan malu-malu nih. <laughs> Halo bagus, dari mana? Sekolah mana? Passwordnya jangan lupa ya. <laughs> Tahu passwordnya enggak? Whisky Hajar Sapa Duta Rumah Belajar. Tahu password baru. Oke, okay, karena kelihatannya bagus malu-malu jadi akan saya perlihatkan bagaimana sih cara mematahkan pensil ini. Oh, ada nih, ada nih. Halo, bagus? Belum ada suaranya, Pak. Belum ada ya. Ya, oke. Okay. Nah, dimatikan aja. Kita akan lanjutkan bagaimana cara mematahkan pensil tanpa disentuh ini bukan sulap, bukan sihir ya. Jadi, perhatikan yang kemarin bahwa kita tahu salah satu bagaimana cara untuk mematahkan pensilnya adalah tadi sudah dijawab sama bagus. Itu sekali luar biasa, sahabat rumah belajar. Dimasukkan ke dalam gelas yang diisi air. Tapi nanti airnya jangan diminum ya, bahaya. Jadi cukup dimasukkan, buat masukkan pensil saja. Di situ terlihat pensilnya akan, um, di sini pensilnya akan terlihat patah. Oh, Pak, aku jawab loh. Oh, dia jawab tapi suaranya nggak kelihatan ya. <laughs> nggak kelihatan, suaranya nggak kedengeran. Oke, jadi kita ingat sifat cahaya itu ada beberapa, antara lain cahaya merah cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya itu bersifat monokromatis yang dapat diuraikan, cahaya memiliki energi dan cahaya gelombang. Itu adalah pelajaran di minggu yang kemarin. Jadi kita akan lanjut kali ini yang akan saya ambil adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, kalau yang tadi itu cahaya dibiaskan, betul. Nah, sekarang kita akan fokus ke cahaya yang dapat dipantulkan. Kalau kita lihat buku-buku di materi itu sering sekali dibahas yang ada namanya hukum pemantulan cahaya. Ini hukum pemantulan cahaya di bahwa ada sinar datang, sinar pantul dan garis normal terletak dalam satu bidang. Mungkin kata-kata ini untuk anak-anak masih abstrak sekali. Apa maksudnya gitu ya? Jadi agak pusing, tapi sebenarnya ini adalah beberapa contoh-contoh yang sangat jelas di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita sering temui saya akan langsung kasih contoh saja tanpa menjelaskan ini hukum pantulan cukup di buku ada kalian bisa baca kita akan lihat nih diskusi awal silahkan sahabat rumah belajar kan cahaya belum kita lanjut Kancah cahaya nih kalian yang bisa memantulkan sebutkan alat memantulkan di kolom komentar kita tunggu deh harus persiapkan juga ketik langsung air bisa memantulkan cahaya kaca kaca selain kaca Lalu kita mata memantulkan cahaya itu kaca atau cermin? Ada air lagi. Banyak sekali alat yang bisa memantulkan. Bendanya mengkilap. Coba kalian bercermin pakai. Sendoknya bisa dong, karena sendok itu logam ya, jangan sendok plastik. Itu bisa. Untuk memantulkan cahaya, sahabat rumah belajar, persiapkan selang, nanti dapat membahas lebih dalam tentang materi ini. Oke, okay. ini ada tiga contoh, tiga contoh benda apa saja nih? Ya, cermin, ada center, satunya ada traffic mirror ya. Nah, di sini kalau dilihat sekilas bagaimana perbedaan ketiga cermin tersebut sahabat rumah belajar? Nah, apanya yang membedakan? Semuanya kan cermin nih, karena memantulkan cahaya. Kacanya Pak. Perlu diketahui antara perbedaan kaca sama cermin ya sahabat rumah belajar ya. Kalau cermin, itu punya permukaan yang mengkilap. Kalau kaca itu yang tembus cahaya. Jadi perlu diperhatikan bedanya antara kaca dan cermin. Oh, yang membedakan ketiganya cahayanya. Hanya cahaya sama ya. Apalagi, yuk, yang membedakan ketiganya ada yang ada yang datar, ada yang cembung, ada yang cembung. oke, sakti nih. Betul sekali. Jadi dari tiga contoh ini yang membedakan adalah permukaannya. Tiga permukaan ini itu berbeda-beda sahabat rumah belajar. Jadi ada yang datar, ada yang kembung, ada yang cembung. Kalau di sini kita lihat bahwa yang memanfaatkan hukum uh, cahaya itu adalah cermin. Secara mendasar cermin-cermin ini memanfaatkan pemantulan cahaya kalau kita lihat sifatnya masing-masing itu misalnya ada sinar sinar itu hanya satu pot satu garis cahaya ya sinar misalnya di sinar mengenai cermin datar bagaimana dia akan dikembalikan dengan lurus saja itu cermin jadi, sifatnya adalah mengembalikan sinar atau cahaya jadi lurus tidak lurus dengan permukaannya atau misalnya kalau miring sudut datang, sudut pantul. Bagaimana dengan cermin cekung? Kalau cermin cekung, seperti ini. Kalau ada sinar datang yang warna biru, akan dipantulkan mengumpulkan sinar. Itu kalau cermin cekung. Bagaimana dengan cermin cembung? Cermin cembung ada di sini. Sinar datangnya, dia akan dipantulkan par. Nah, seperti ini. Dia akan dipantulkan, menyebar sinar. Jadi ada tiga sifat. Cermin datar itu adalah hanya mengembalikan sinar saja. Atau membentuk sudut, sudut datangnya sama dengan sudut pantul. Kalau cermin cekung sifatnya mengumpulkan sinar atau cahaya. Kalau cermin cekung menyebar sinar atau cahaya. Jelas ya, sahabat rumah belajar. berarti cermin ini merupakan aplikasi dari hukum pemantulan ada tiga perbedaannya dari ada tiga jenisnya itu ada yang datar ada yang cekung dan ada yang cembung ada cermin datar cermin cekung dan cermin tembung. di sini kita lihat nah, sahabat rumah belajar sekarang oke okay. di awal ini tentunya pasti ada akan ada kuis nah, ini kuis kihajar yang pertama mungkin bang oji kita akan mulai kuis Kihajar yang pertama. Silahkan Bang Uji untuk pandu kuis Kihajar yang pertama. Oke adik-adik, ini kuis Kihajar kita yang pertama. Silahkan dijawab nanti. Kita kasih waktu berapa ya? Kak 5 Kami? menit ya? 5 menit, ya. 5 menit, ya. 5 menit. Cara menjawabnya tentunya ada caranya. Tuliskan kolom komentar. Itu tulisnya kuis Kihajar 1 sama dengan jawabannya apa? Ya. Kuis Ki Hajar 1. Sama dengan apa? Kalau format tulisannya salah juga tidak bisa dianggap betul ya, Bang Oji ya? Betul. Oke, okay. jadi adik-adik yang sedang bergabung saat ini Sekarang kita sudah sampai pada saat Kuis Ki Hajar 1. Jadi silahkan dijawab di kolom chat dengan format misalnya Sekarang kita kuis Ki Hajar 1. Jadi misalnya Ki Hajar 1 sama dengan Kalau kalian memilih C atau A, B dan se seterusnya maka ditulis itu Ki Hajar 1 sama dengan A, misalnya. Nanti pada saat sesi 2 juga begitu nanti. Nah, yang akan uh, untuk diputuskan siapa yang benar, sebentar akan di uh, dijawab di, di, di satu kali ya, Bang, ya? Atau gimana? Ya, nanti yang menjawab benar, kita akan undi saja. karena Oh, saja. betul. Ini jadi kita akan undi. Betul. Jadi kan nanti ada beberapa adik-adik yang akan menjawab benar. Nah, pada saat itu akan diundi langsung ya. Oke, saya bacakan soalnya. Cermin dibagi menjadi tiga jenis. Cermin yang bersifat mengumpulkan sinar atau cahaya adalah cermin A datar, B cekung, C cembung, D tidak rata. Silakan adik-adik menuliskan jawabannya di kolom chat dengan menuliskan. Misalnya Ki Hajar 1 sama dengan D atau Ki Hajar 1 sama dengan A, B, dan C. Oke, Bang Oji mungkin bisa mendaftar nama-nama e, yang menjawab benar. Dan nanti kita akan undi bersama. Kita akan sebut nama anak di akhir saja ya. Di akhir pertemuan kita akan sebut anaknya yang Oke. mendapatkan kuis Ki Hajar 1. Wah, tulisannya udah banyak yang menjawab ya Bang Oji anak ya? Enak. Oke. Ya, masih ada waktu 2 menit lagi untuk menjawab kuis Ki Hajar Satu. itu kita akan tutup jawaban di kuis Ki Hajar Satu. Saya akan ulang pertanyaannya kuis Ki Hajar 1, Cermin dibagi menjadi tiga jenis. Cermin nah. yang bersifat mengumpulkan sinar atau cahaya adalah cermin A datar, B tebu, C tembung, D tidak rata silahkan jawab di komen dengan format kuis Hajar 1 sama dengan jawaban adik-adik semua sahabat rumah belajar semua nih Bang Oji sampai pusing nih nulisnya ratusan peserta nanti akan langsung di on Bang Oji sendiri dan nanti akan disebutkan nama yang beruntung pulsa senilai 25 juta rupiah, oh 25 juta, 25 ribu rupiah ya. Oke, masih ada satu menit lagi. Satu menit lagi, silahkan kan. Apakah Suara saya terdengar, Bang Oji. Di saya terdengar, Pak, Pak Oji, ya, yang Atau suaranya hilang. Iya, Kak yang menghilang. Oke, 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 saya lanjutkan ya. Oke, Pak. Oke, sahabat rumah belajar, jadi kuis Ki yang pertama, saya kira cukup. Jadi, waktunya juga sudah habis. Kita akan lanjutkan. Untuk materi selanjutnya, tentang melanjutkan bagaimana kita akan membahas hari ini, khususnya hari ini, Mr. Klik akan membahas lebih banyak tentang cermin datar. Membahasnya lebih banyak tentang cermin datar, nih. Mr. Klik ada contoh nih, ada cerita dari salah satu anak itu, namanya Toto. Pada saat kondisi stay at home, Toto mau memotong rambutnya sendiri. Ia mencoba memotong pada beberapa bagian rambutnya, namun kesulitan kalau memotong sendiri di bagian cermin. Pernahkah sahabat rumah belajar semua e, mencoba memotong rambutnya sendiri di depan cermin? Susah enggak? Susah enggak, sahabat rumah belajar? Gimana kalau misalnya potong di depan cermin itu? Gimana malah maju, mau gerak ke kiri, kita lihat di cermin geraknya kemana kalau mau gerak ke kanan geraknya gimana coba mungkin ada yang mau kasih pendapat boleh di boleh tunjuk cari untuk memberikan pendapat silahkan sahabat rumah belajar kalau mau menjelaskan gimana pengalamannya mau coba potong e, mencoba memotong rambutnya sendiri nih di depan cermin atau bang Oji pernah nih Mic-nya mati nih, Bang Oji. Nih, halo, gimana? Pernah potong rambut sendiri gak, Bang Oji? pernah tapi modelnya luar biasa. <laughs> Kalau potong jegotnya pernah gak, Bang? <laughs> oh, selalu pernah, ya? <laughs> jadi. Kalau potong, oh, ini coba Hilwa Azara bisa dibuka mic-nya dong, Hilma Azara, supaya memberikan pendapatnya. Hilma, luar, Azhara, silahkan. Halo, Hilwa. Halo, Hilwa. Sudah saya nyalakan mic-nya, dimatiin lagi, Pak. Oh, malu oh, <laughs> ya. Halo Ternyata nampaknya me mengeluarkan suara di publik. Malu-malu ya dari tadi ya. Oke okay. di kondisi Toto ini kita akan lanjut kondisi Toto memotong rambutnya sendiri ini agak susah sahabat rumah belajar. Jadi ketika kita mau memotong ke kiri yang kita lihat tuh ke kanan dan otomatis untuk <coughs> respon di otak kita itu akan sangat koordinasinya akan sangat susah. Jadi kalau maksud hari ini kita stay at home harus ada potong rambut kita minta bantuan aja kepada orang tua kita untuk potong nggak apa-apalah ibunya, bapaknya, atau siapa, tuh potong bisa lah. Kalau misalnya dipotong yang lain, itu akan lumayan. Tapi kalau misalnya ada gambling gitu sama orang tuanya, mungkin nggak tahu ya modelnya jadinya seperti apa. Tapi sahabat rumah belajar untuk hari ini, kita akan lanjut tentang Cermin datar. Coba sekarang sahabat rumah belajar, selfie bisa ya? Selfie ya. Selfie itu ibarat cermin datar, sahabat di selfie itu kita pakai seperti pakai cermin datar. Nah, tapi kalau secara realnya kita harus pakai cermin yang ada di pasti di kamar kalian pasti ada cerminnya dong masing-masing. Coba ingat-ingat deh, ada satu pertanyaan Mister Click satu persatu. Misalnya Toto nih bercermin, bagaimana perbandingan tinggi Toto dengan bayangan Toto? Bagaimana tingginya? Kalau misalnya rumah rumah belajar semua bercermin di depan cermin datar. Yo mana? Coba kalian tulis deh. Tingginya lebih besar, lebih kecil, atau sama ketika bercermin di depan cermin datar? Sama. yang sama? Beda lagi nggak nih? Sama lagi dari Eka. Sama lagi dari Anissa. Jadi kalau kita bercermin di cermin datar tentu tinggi kita itu pastinya adalah sama tingginya sahabat rumah belajar itu adalah dari realitasnya bagaimana kita bercermin di depan cermin datar pertanyaan yang kedua bagaimana jarak yang dibentuk bayangan bagaimana kalau jaraknya kalau kita mundur itu bayangannya ikut mundur nggak atau malah maju bagaimana sahabat rumah belajar sama juga Sakti. Yang lain, bagaimana jarak yang dibentuk bayangan di cermin datar? Mundur, kalau mundur ikut mundur. Ikumang dui ini sama lagi. Jarak dibentuk bayang bayangan itu tentunya jaraknya sama ketika kita mundur, bayangan kita juga mundur juga. Nah yang ketiga, bagaimana posisi saat kita berkaca tegak atau terbalik? Apakah kita berubah jadi kaki di kepala, kepala di kaki? Ini itu ya. tegak, tegak, tegak lagi. Wah, ternyata ini hebat ya, sahabat teman belajar ya. Iya. Dengan posisi ini. kita berkaca tentunya itu tegak. Jadi tidak ada kaki di kepala, kepala di kaki ya. Nanti kalau bercermin. Yang ketiga nih, layer ini. Apakah kita membutuhkan? Layar tambahan, layar tambahan untuk melihat bayangan, atau kita cukup menggunakan cermin saja sahabat belajar, atau kita butuh layar seperti proyektor itu, atau cukup cermin saja? Tidak, sakti lagi, wah sakti ini paling aktif lupa Pak ngoji Catatan ini, Pak. Iya, oh sakti ini. Cukup cermin, cukup cermin saja, oke, cermin saja. Wah, berarti bayangan ini kita tidak membutuhkan layar tambahan jadi kita cukup Tuh. cermin saja nah, ya. info ya bayangan yang dilihat tanpa menggunakan layar cukup cermin saja atau bayangan yang dibentuk dari perpotongan sinar. misalnya kalau kita lihat di sini ini perpotongan sinar ini ini namanya adalah bayangan maya Dan luna maya ya kalau misalnya bayangannya dapat dilihat tanpa adanya layar, cukup cermin adalah bayangan maya. Jadi kita tahu bahwa sifat bayangan yang ada pada dibentuk datar itu adalah bayangannya yang pertama bayangan apa adik-adik? Bayangan maya. Kedua adalah sama besar. Mau dia tinggi 108 bayangan juga 108. Dan juga tegak. Perlu diingat ini itu sifat bayangannya itu adalah Bayangan Maya tegak dan sama besar, boleh dibalik-balik. Tegak sama besar Maya nggak apa-apa. Tapi jelas ya, adik-adik semua bayangan dibentuk oleh cermin datar. Tahu di sini bahwa bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah bayangan Maya sama besar dan oke okay, kita akan lanjut. Coba adik-adik semua ada pertanyaan deh ini untuk gambar yang pertama. Adik-adik perhatikan. Pembentukan bayangan ini benar atau salah? Di cermin datar bayangannya seperti ini. Benar atau salah? Yo, ditulis dong di kolom komentar kalian. Betul. DTL. Benar. Sakti. Benar lagi. Berarti semuanya memperhatikan ya ini. Bisa benar lagi. Benar. Jadi bayangan ini tentu adalah benar. Coba gambar yang kedua sekarang sahabat. Benar atau salah? Gambar ini ya, oh, sama. Kenapa salah nih? Banyak coba. loh orang yang, orang yang berkaca terus, beranggapan ya, "Anissa, ini, Saya anissa, anissa, nih. nih. Tadi ada anissa, anissa, bersuara. Oh, deh, bersuara ya. ya? Kenapa salah, anissa, kenapa Ya, anissa, anissa, ya anissa, coba. ah walu, oh, malu malu. Walu. Jadi, kondisi ini biasanya ini imajinasinya ibu-ibu ya Jadi dia mau kelihatan guru sering bercermin tapi ini salah sebenarnya ya hanya haluan kalau misalnya yang ketika melihat cermin wah kelihatannya ini saya kurus nih gitu kan itu halu aja oke gambar yang ketiga benar atau salah sahabat rumah belajar salah salah, salah. Kenapa nih salah nih? Padahal anak-anak juga berpikir, kadang kalau ngaca tuh membayangkan, wah saya ingin jadi superstar. Bayangannya kan seperti yang keren-keren nih, kalau dikaca, bener-benerin rambut, bener -bener, ya. Itu, ini juga salah ya, sahabat teman belajar ya. Anak sama bapak katanya. Oke, yang ketiga, benar atau salah? Ini, sahabat rumah belajar. Eh, yang keempat kok, oh, yang ketiga. Yang keempat. Benar, benar. Salah. Oh, Yesa nih. Keren nih, ada yang jawab salah nih. Coba Yesa, kenapa nih, salah nih. Yang oh. jawab salah tuh. Yang jawab salah. Ini kelihatannya yang keempat benar atau salah, sahabat rumah belajar. Coba yang salah oh yang hanya salah harusnya gimana nih? Devara Devara De Yasa sudah saya aktifkan eh mic-nya. Oh sudah ya. silahkan Devara Yasa. Oh silakan. Kenapa jawaban ini salah nih? Apaan? ini pada malu-malu pak kayaknya. Ya, Coba mbak, mbak mungkin uh, tegar ini kayaknya bisa di deh. Boleh Tegar. Ya kelihatannya Coba. cukup tegar untuk ya. Cukup tegar nih sudah, dia. tegar, sudah aktif miknya. tegar, dari mana? Dimatiin lagi pak. Aduh, sayang <laughs> sekali ya. Nah, langsung mau saya kasih 25 juta. Oh, 25 juta. Disponsori oleh. <laughs> Nah, Oke, okay. uh, jadi kalau ini itu tetap benar ya adik-adik, karena ketika kita lihat dari sudut pandang seperti ini, orang berkaca dari ini kelihatan belakang, dari depan akan terlihat sama persis dengan mukanya, walaupun kita nggak tahu sebenarnya mukanya seperti apa ya. Ini itu secara konsep benar, ukurannya sama, tegak, dan juga bayangannya maya, tidak butuh uh, bayangan. Yang terakhir deh sahabat rumah belakang, penasaran ya yang terakhir? ini benar atau salah? Yo. Salah. Yuh. Salah. Evan eh, mungkin salah. Benar atau salah? Salah. Halo, namanya siapa? Kenapa Bapak salah Bapak salah tahu nggak ini? ini foto siapa, Pak Koji? Wah. Abimanyu <laughs> <Adi> Manyu. <laughs> <laughs> ini, ini waktu muda nih, Pak Koji. Oh gitu. Kok lebih Bapak. bagus masih muda ya? <laughs> Yang menjawab salah silakan siapa? Evan. Benar atau salah? Belajar. Kenapa nih? Oke, cukup. Gak usah tahu benar atau salah kalau pengen tahu benar atau salah silakan follow Instagram Mr. Klik-klikian, ada tuh postingannya ya. Jadi itu <laughs> Jadi itu salah satu edit tadi itu bayangannya salah ya, sahabat Belajar ternyata. Banyak buat iseng-iseng aja ya. Oke. Kuis Ki Hajar yang kedua, siap-siap sahabat okay. semua. Belajar. Saya ulangi lagi, untuk kuis Ki Hajar Sapa Derby, kita punya uh, aturan main dan menjawabnya sama seperti di kuis Ki Hajar 1. Misalnya, kalau adik-adik menjawab yang benar, uh, misalnya ya, misalnya ini bukan misalnya C, maka jawabannya Ki Hajar 2 sama dengan C. Ulangi, kalau adik-adik nanti menjawab di kuis Ki Hajar 2 ini, maka silakan adik-adik di situ menuliskan "Ki Hajar 2 sama dengan C." Oke, sudah ada jawaban masuk, sudah ya? Sudah dari oh, 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 oh. Yesa, dari Yesa. Lalu okay. dari Halo Hilwa, kemudian Sakti, kembali Sakti lagi, masih Sakti nih, dia. Lalu ada Nisa. Ada yogi, ada Evan. Tegar masih tetap tegar seperti biasa, bang. Lalu ada Radit, dan ada Yasa lagi. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah nyata tegak sama besar. Maya tegak sama besar, C nyata tegak diperkecil dan D, maya tegak diperkecil. Silahkan jawaban adik-adik di kolom komentar. Chat. Contohnya, Tolong kuis ajar 2 sama dengan A. Waktunya masih 3 menit lagi. 3 menit menit belajar. lagi. Bagi silahkan tulis, tulis terus. Siapa tahu kalian yang beruntung. Karena saya yakin semuanya di sini pinter-pinter benar ya bang Oji ya iya sampai pusing nih. Ya, padahal ini sebenarnya kalau ini baru mulai loh nih materinya loh pusing. iya banyak dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas enam belas tujuh belas delapan belas sembilan belas dua puluh banyak udah dua puluhan jadi oh, aduh. cara men... Kak klik ya, cara Terus, menjawabnya juga menjadi boleh. ya menjadi syarat tertentu. Jadi formatnya harus benar seperti yang ini ada catatan di bawah di bawah kuis nih. Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Contoh kuis kihajar 2 sama dengan ah kalau yang tadi kihajar satu, sekarang kita masuk kayak kihajar dua. Sekarang kuis kihajar dua tuh. Kalau itu kan hanya contoh. Jadi tiap menjawab itu harus sama persis formatnya. Kuis Ki Hajar berapa? Itu baru sama dengan A, B, C, D. Jadi kuis Ki Hajarnya harus sesuai dan jawabannya. Dan nanti kalau sudah kita tutup, sudah kita tutup, waktunya habis berarti jawaban kalian sudah tidak dihitung ya sahabat teman belajar. Jadi kita tahu ini kuis Ki Hajar 2. Masih satu menit lagi sahabat teman belajar, silahkan jawab kuis Ki Hajar 2. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar itu yang bagaimana? Yang A itu adalah nyata tegak sama besar, B maya tegak sama besar, C nyata tegak diperkecil, ya D maya tegak diperkecil. Oke sahabat rumah belajar, jadi kita akan hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, tiga dua satu selesai jawaban terakhir oleh Tira Cahyani jadi nanti kita akan undi di terakhir ya kita akan umumkan siapa e, nama nama terpilih ya bang Oji ya nama terpilihnya siapa ya. nanti akan diumumkan oleh bang Oji di sesi terakhir untuk materi kali ini kita akan lanjut ya lanjut ya sahabat rumah belajar lanjut Gitu. ya ya e. Nanti dipilih satu orang setiap kuisnya, dan pakai undian oleh Bang Oji langsung lakukan. Oke, okay. lihat foto kali ini. Wow. Pernah kalian pergi ke wisata? Pernah? Pernah? Gimana? Dengan kita di situ akan muncul banyak sekali. Oh tidak, besok pergi ya kalau sudah enggak at home ya. Jadi, kalau yang belum pernah pergi wisata rumah cermin. Jadi di situ kita bisa muncul bayangannya banyak sekali. Banyak banget. Uh, banyak banget di sini nanti untuk bayangannya sahabat rumah belajar. Jadi gunakan efek cermin yang membentuk sudut. Jadi pada cermin datar itu ada perhitungan bayangan pada dua cermin yang membentuk sudut. Kita lihat sahabat. Untuk masing-masing ini ada yang membentuk seperti ini. Ada dua dua. Ada yang tiga bayangan. Ada yang membentuk berapa bayangan ini? Lima atau dan banyak di sini. Nah, untuk hitungnya kita perlu menggunakan rumus ini nih bayangan itu dibentuk dari 360 per A alfa itu sudutnya dikurangi 1. Misalnya membentuk 30 derajat berarti 360 bagi 30 dikurangi 1. 360 bagi 30 berapa sahabat teman belajar? Ini nanti sama dengan 12 kurangi 1 berarti membentuknya 11 bayangan. Ya. Jadi Oke. Okay. Okay. Nah, jadi kita tahu bahwa di situ tinggal kurangnya. Sekarang saya akan kasih tantangan ke sahabat rumah belajar semua. Misalnya sudut yang dibentuk itu adalah 60 derajat. 60 derajat. Coba kalau misalnya 60 derajat, kira-kira bayangan yang muncul ada berapa bayangan? Sahabat rumah belajar. Dan sudah menjawab loh, sakti menjawab, Hilwa menjawab, semuanya wah, luar biasa betul semua loh ini ya. Jadi 360 bagi 60 itu kan 6 dikurangi 1 berarti jawabannya adalah 5. Coba lagi sahabat rumah belajar misalnya 50 derajat kira-kira, mana kalau misalnya 50 derajat kira-kira berapa bayangan yang dibentuk? 50 derajat berapa bayangan yang dibentuk? ada dua, ada setengah bayangan juga ini. Ada enam bayangan terbentuk. Kalau misal 50 derajat ya. Ada 6,4 Ada berapa? Ada berapa bayangannya dibentuk? Ada 6,2, ada 0, ada 6,2. Jadi bayangannya itu dua berarti hanya ada enam bayangan utuh dan juga beberapa bagian yang tidak utuh. Oke sahabat rumah belajar, kelihatannya waktu Mr. klik ini terbatas karena hanya satu jam. Kita akan siap-siap sahabat rumah belajar. Ki hajar tiga. Hajar tiga. Tepat Oke, aja ya. Kembali mengingatkan lagi ya. Oh, jawabannya sesuai format tadi. Ada yang banyak nah. menjawab, lo klik tapi sayang sekali tidak sesuai dengan format yang telah kita sepakati. Nah, kuis Ki Hajar yang kali ini tidak menghitung, tapi bagaimana pemahaman adik-adik dan juga penalaran kalian untuk mencoba ini? Kan ada orang nih, nah, untuk melihat ke itu butuh berapa cermin gitu ya, Bang Uji? Ya, silakan, Bantu. Bang Uji, di kuis Ki Hajar tiga. Kuiski hajar tiga, kalian cukup menuliskannya adalah contohnya jawabannya kuiski hajar 3 sama dengan apa. Ya, sama dengan jawabannya apa. Jadi soalnya saya akan bacakan berapa jumlah minimal cermin yang dibutuhkan untuk dapat melihat dadu sesuai dengan rintangan atau rute yang tergambar pada gambar yang tertampil di video adik-adik semua. Jadi kita butuh berapa cermin. Kita butuh berapa cermin. yuk, yuk. Pacar cermin, Whiskey Hajar Tiga Lima Menit, adu uji. Oh. Whisky hajar 3 Masih ada 3 menit lagi Ya, 3 menit lagi adik-adik Silahkan, sekarang sudah masuk Jawaban 9 9 orang 9 orang Oke, masih 5 menit lagi. Untuk kuisnya sebentar lagi. Sebentar klik akan bagikan untuk nama-namanya anak yang terpilih ya. Sebentar lagi. Bang Uji sudah ditulis anak-anaknya untuk untuk uh, yang menjawab dari 1 sampai ya. Sementara nih, Bang. Lanjut terus. Hai. Masih ada yang menjawab? Berapa menit? Satu menit lagi ya. Yang menjawab kuis Khijar satu ada berapa, Bang Masih? Ada berapa orang? kita Tunggu, masih satu menit lagi. Ayo, ayo, ayo! Wah, itu ada yang komen: "Ayo, ayo!" Oke, sebentar lagi kita akan umumkan pemenang kuiski Hajar Satu sampai kuiski Hajar Tiga. Bang Oji bisa untuk kan yang menjawab kuiski Hajar Satu. Ada berapa orang, Bang Oji? kuis Hajar 1 kita ada 19. Oke, jadi nanti kita akan undi ya 19 pakai randomnya Mr. Klik ya. Ya, randomnya Mister Klik aja. Jadi so. random, randomnya Mister Klik ada nomor 1 sampai 19. Nanti okay. anak yang dapat ini, dapat apa namanya nomornya, itu Bang Oji akan lihat namanya siapa, urutan keberapa gitu ya Bang Oji. Ya. Okay. Oke, siap. Oke, okay, kita tutup. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 selesai. Tepuk tangan dong untuk sahabat rumah belajar semuanya. Wah, hebat sekali kelihatannya semakin ke sana semakin banyak. Kita akan uh, undi dulu ya sahabat rumah belajar. Saya kira materi untuk kali ini cukup kita bahas tentang cermin datar, bayangan yang dibentuk cermin datar sifat-sifatnya bagaimana dan perhitungan ketika cermin datar dibentuk sudut dua sudut dari dua cermin membentuk sudut dan bisa kita mencari bayangannya jumlahnya. Bang Uji, sudah siap untuk kita mengundi Whiskey Hajar yang satu? Kita uji coba dulu ya, sahabat rumah belajar ya. Misalnya gini nih, Mr. Click akan kasih randomnya. Nah, jadi randomnya, akan buka gini wow oh, oh, lain kita akan buka randomnya berapa oke random nah dari sini kita akan dapat nomornya misalnya 14 berarti itu yang dapat adalah nomor 14 di listnya bang Oji jelas ya sahabat rumah belajar bang Oji juga siap ya kita akan lihat pemenang yang Whisky Hajar 1. Whisky Hajar 1, siap-siap. Nomor 13, silahkan Pak Oji. Namanya siapa untuk urutan ke-13? Nomor 13 ada Komang. Oh, wow, silakan. Nanti ditulis ya. 13 ada Komang. 13 komang. Komang, halo, masih ada Komang. Halo, Komang. Dan jawabannya benar tadi. Dik. Kalau ada silahkan bisa ketik namanya. Saya ada gitu kan. Dan isi saja Pak. di situ. Komang diisi, dihajar satu, Komang. Halo, Komang. Halo, halo. Komang. Saya ada, itu Pak. Ada, Pak. Oh ya. Sebentar nanti mic-nya kalau di-on-kan, di mohon Komang berbicara. Nanti kami minta namanya nama sekolah, kelas, kabupaten, kota, dan nomor Masih, HP ya, Oji, serta ya. provider yang digunakan. Ya, oke, okay, selamat malam. Okay. Selamat uang untuk yang meninggal. Ya, Lanjut, kita Bang Oji. Bersama. Oke, okay, kita masuk ke Ki Hajar 2. Ada berapa orang, Bang Oji? Ki Hajar 2 ada 22. 22 yang menjawab ya. Kita akan langsung di ya, sahabat rumah belajar ya. Nomornya berapa nih? Nomor empat ada Anissa dan jawabannya benar. Oke, okay. Anissa Halo Anissa. Ya, ada. Halo Anissa. Halo Anissa. Halo oh, Anissa. Passwordnya. Passwordnya. Zeng zeng zeng. Halo, passwordnya. Nanti sebentar, bang klik ya. Nanti kita tes sebentar. Setelah kita onkan micnya, kita akan tes dengan passwordnya. Puisi apa berarti? Sapa DRB. Anissa, oh, sudah, a, Anissa sudah respon, Anissa. Anissa, halo. Anissa, halo. Anissa, halo. Anissa, Anissa, kayaknya belum respon nih. Belum respon, Whisky hajar, kita harus belajar. Oh, oh gitu ya? Maksudnya ya, wiski ya. hajar, 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 kita harus, harus belajar. belajar. Ini Anissa zongnya, jangan-jangan nih, kita tunggu deh. Anissa, hitungan tiga. tiga tadi. Tiga, dua, satu, karena belum ada respon. Karena nggak ada respon ya. Oke, kita wawain Anissa ya. Oke, maaf maaf Yang Anissa. Yang lain ya. Yang lain. Nih 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 nih. Dua puluh, dua puluh, satu. Dua puluh satu. Ada Sakti. Wow, Halo oh, Sakti nih. nih. Selamat Sakti. Sakti ada nggak nih Sakti? Halo Sakti, sakti. ada nggak? Oh iya. Oke. Oke nanti ya. Nanti sebentar kami persilahkan midnya diwonkan dan silakan nanti berbicara. Kita masuk kang di kuis Ki Hajar 3 Kuis kiajar tiga. Kiajar 3 ini sebenarnya ada 23 Tetapi yang sesuai format kita punya 11 orang. Yang sesuai format cuma 11 orang. Semakin... orang. Tapi sebenarnya 23 ini jawabannya mantap. Oke, nggak apa-apa deh. Berarti gak tetap apa -apa. orang yang patuh dengan format yang benar yang dapat kita akan kesempatannya semakin banyak ya. Berarti karena ah, semakin semakin sayangannya 11 orang ya. Oke. Okay. Nomor 5. Nomor 5. Selamat buat Ananda Yesa. Oh, hebat nih. Ada tadi. Oh, Yesa. Yesa, Yesa, halo. Mang, Takti, Sakti dan Yesa. Yesa, Yesa mau ada nggak nih? Halo Yesa. Halo Yesa. Duh, dua puluh lima ribu loh. Kita masih delapan puluh empat Delapan puluh empat masih. Kak Yesa, oh iya. ada nggak? Yesa. Para Yesa. Yesa, Yesa. Tadi ada Sati, Uda, Yesa. Entar saya lihat ya. Yasa, oh ya, yeah. ini nama lengkapnya sudah ada Devara Yasa, oke, okay, selamat Devara Yasa. Devara Yasa ya. Devara Yasa, oke. Okay. Saya ah, pak, oh, pak. oke, okay. ada tuh Devara Yasa. Oke, okay, selamat ya. Berarti kita sekarang okay. Mungkin Mr. Click tutup dulu ya sebelum nanti Bang Oji minta beberapa datanya, Mr. Click uh, berterima kasih sahabat rumah belajar semua uh, karena telah ber, uh, bergabung dengan sahabat DRP. Kalau sahabat rumah belajar pengen belajar lebih lanjut, ini di juta di sumber belajar rumah belajar itu ada uh, sumber belajarnya bagus, rumbel cahaya. Nanti kalian uh, bisa di situ. Mr. klik akan ketikkan Uh, linknya nanti kalian bisa belajar lebih lanjut tentang cahaya dan cermin itu ketik saja rumbit bit garis miring rumbel cahaya. Nah itu saya sudah bagikan di kolom komentar sahabat rumah belajar bisa belajar lebih lanjut uh, dan selamat buat semua yang mendapatkan hadiah tentunya di pagi hari ini ya. Oh pagi-pagi udah dapat so. okay, ya. Oke okay, sahabat rumah. Terima kasih kepada semua sahabat rumah belajar telah bergabung bersama Mr. Klik dan Bang Oji. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di pagi Oke. hari ini tentang cahaya. Semoga bermanfaat bagi semua tidak hanya kelas 8, 7, 8, 9 dan semuanya. Oke. Oke. Salam rumah belajar, belajar dimana belajar saja, kapan saja. saja. Kapan saja dengan, saja, dengan siapa saja. Dadah. Terima ya. kasih Bang Oji. Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Kak Klik telah memapar materinya dengan begitu jelas ya dan alhamdulillah partisipannya juga cukup. Uh...